Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bila terjadi kemarahan dari pihak suami atau istri, hendaklah mereka apa tadi? Sabar. Setuju tak kalau Ustaz katakan marah itu datangnya dari syaitan? Syaitan paling suka untuk memporak-porandakan rumah tangga. Kata Abdullah ibnu Abbas, pada satu hari datang syaitan kepada iblis. Siapa iblis? Bosnya semua syaitan, bosnya iblis. Lalu kata satu syaitan, wahai bos, aku telah galakkan orang itu berzina. Kononnya syaitan ini minta dipuji, awak dah bagus kerja. Apa kata iblis? Kecik. Kata yang satu lagi, ya iblis, wahai bos, aku telah galakkan orang tersebut minum arak, aku telah galakkan orang itu berjudi, aku telah galakkan orang itu durhaka pada mak bapak. Semua iblis jawab kecil, kecil. Sampai yang terakhir, kata satu syaitan, aku telah berhasil bos memisahkan suami istri sehingga mereka bercerai-berai. Nah, ini yang jempolan, kata orang sebelah. Ini yang best. Boleh faham maksudnya? Syaitan paling suka kita ini bercerai. Tapi tidak pula kita sama dengan Kristian yang mengharamkan divorce. Tidak. Islam bolehkan. Bila rumah tangga itu sudah tak boleh dipertahankan lagi, cerai boleh tak? Cuma Nabi gunakan istilah, tolong ikuti, abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling Allah murka adalah talak.